Halo semuanya, assalamualaikum. Selamat siang teman-teman, di sini udah mau jam setengah 12 ya. Tapi saya mau ngambil sayur teman-teman, soalnya kalau sore saya nggak sempat. Ini sayur ini udah cantik teman-teman tuh, udah lingkup ya tiga-tiganya. Tapi saya belum berani ngambil lah, biar untuk pajangan aja. Nah ini kangkung baru nanam ya. Nah, bawang daun, ini terong udah ada keluar buah tuh di sana. Mana ya? Aku tadi kelihatan ada buahnya. Akan. Nah, buahnya ada. Nah, ini bunganya. Saya mau metik sayur ini, teman-teman nih. Sayur ini pun udah agak sedikit lambat metik, tapi nggak apa-apa, masih boleh. Itu salad merah aku cantik. Nah, itu terong aku tiga udah mulai tumbuh ya. Pokoknya semuanya dibungkus sih teman-teman, banyak ulat soalnya. Nah ini buah itu ya, buah pepino ya. Nah ini udah kuning nih, udah bisa petik besok ah. Nunggu anak nenek datang, banyak teman-teman tuh di dalam. Nah bawang daun tuh bikin bakwan. Kemarin saya temetik apa, bungkus si tomat teman-teman. Sampai mau pingsan. Nih lihat tomatnya banyak banget tau. Gede-gede nih, tiga, wah banyak, nggak bisa dihitung lah pokoknya. Wah di atas tuh. Nah banyak teman-teman, atas-atas sana tuh sampai kan panas cuacanya kan, kayak mau pingsan saya. Ini pun ada yang matang nih, ini ada yang matang sini satu. Nah ini pun saya cantik nih, banyak nih. Aku bisa kebuka teman-teman nih, takutnya ada ulat masuk nanti. Ada ulatnya tuh satu, jadi kalau pakai sarung tangannya gunanya memites ulat. Wow, ini kubis gede tahu. Wah ada dua ulatnya, harus rajin kalau nggak mau nggak kebagian kita. Paling susah sih nanam ubi saya, soalnya sama nggak pakai obat teman-teman, cuma ngandalkan nih tomat aku banyak banget kan nih. Sampai kemana-mana berat tau. Nah ini yang matang tuh di sana tuh, ada yang matang juga tuh di dalam nih. Di atas ada yang matang gede juga. Wow, udah usir ini tomat banyak banget. Banyak-banyak tomat. Sebelah sini juga, ini juga baru tumbuh tapi udah keluar buah. Nah kan ini udah tak bungkus kemarin nih, ini belum sempat nih, ini keluar dari sini aja ini teman-teman. Cuma berapa, 1, 2, 3, 4 pohon saya udah panen, 100 ada. Ini sekarang saya hitung di pohon aja udah ada 100 juga tuh. Wah ini di sini aja ada 40 lebih nih, di sini cuma modal ini aja, bekas minyak ini dari kakek sebelah, bekas beras, nah ini bekas minyak. Dan ini aku punya pohon baru juga nih, dua di sini. Ini pun udah mulai berbuah kan. Ini tomat kecil. Wah, ini buahnya dari sana tuh. Saya bawa ke sini ya. Harus nunuk-nunuk nih, soalnya aku pakai topi. Nah, ada yang mateng kan? HP aja udah capek. Ah, ini gede nih, 4 nih. Nih. Baru kemarin saya bungkus. Ini ada yang bentuk kayak apple, mana kemarin tuh. Nah cantik kan lonjong ini, masih kecil. Ini banyak nih, 1, 2, 3. Ini kalau di itu list. Nah banyak teman-teman. Nah ini baru kemarin tak bungkus-bungkus sampai sini. Wis jus gandos. Tomatnya enak teman-teman, airnya banyak, seger pokoknya tomatnya. Terus kulitnya nggak kaku, kulit apa nah, dagingnya nggak kaku, enak. Crunchy gitu. Nah ini sayur sama cabe. Ini kubis apa nih papa, ini aku mau daunnya aja. Tapi harus rajin teman-teman, ini tomatnya pruning terus. Atau sampai kapan nih berbuah terus. Oh ini pak, ada seledri nih untuk bikin bakwan ya. Nah ini tomat kecil nih. Masa ikan tadi sup ngambil dari sini 7. Wow ini tomatnya gede.
Aduh. Ini saya mau ngasih turus ini teman-teman. Wah, ini ada bibit tomat apa ya? Ada orang minta bibit tomat sih, tapi saya nggak tahu nih tomat apa nih. Banyak tuh tumbuh-tumbuh nih. Ini mah cabe nih. Ini mah cabe. Ini mah cabe setan nih. Nah, ini kacang panjang mau saya kasih turusan teman-teman. Terong. Ini turusan udah ngambil nih. Ini jeruk aku subur banget teman-teman. Maraja emang. Gab apa namanya? Laos, laos. Ini udah saya kasih tanah ya. Apa yang namanya wortel ya. Wortel sama ubi kentang ya. Kentangnya ada di dalam tau. Ini bambu diambilkan bos aku yang perempuan. Diambilkan kakak. Dengan saya sih ke gunung ya. Nah ini cabai setannya tinggal dikit teman-teman. Udah dipetik anak nenek. Tapi lumayan nih ada sedikit. Tuh ya. Sekarang saya mau ngambil sayur ini. Udah bawa gunting sama ini nih. Nah, ini pun berbuah banyak teman-teman. Ini juga nih tomat tuh. Ini buah tomat semua tuh di atas ada memerah juga tuh. Kan? Wow. Ini satu-satu gede. Ini tomatnya enak juga nih. Ini juga udah aku bungkusin kemarin. Ini juga ada kubis. Terong tuh ada tuh. Luas. Banyak ada buahnya lah. Jadi saya mau ngambil sayur ini nih teman-teman. Sayur ini nih. Ini rasanya seperti gendot, genjer. Saya petik segini biar keluar lagi nanti itunya. Keluar lagi nanti apa? Pucuk. Ambil aja ini kayak gini-gini nanti kita. Sebenarnya metik sayur mah harusnya sore atau nanti, tadi pagi ya, tapi saya nggak sempet nih. Nanti sibuk lagi lah ngurus nenek sama kakek. Yang gede-gede nih. Lumayan teman-teman gendut-gendut nih. Enak tau sayur ini. Kalau beli pun mahal teman-teman. Ini namanya Tang Oa. Sayur ini menceritakan seorang suami marahi istrinya ya. Kan ini sayur ini kelihatannya banyak teman-teman. Nanti kalau dimasak jadi sedikit. Wow, aku berhasil nanam sayur ini. Dulu mah nggak tumbuh. Tahun ini ada ong. Seger. Ya, sambil kerja teman-teman, tapi aku punya kebun ini. Apa namanya? Pembawa berkah ya. Terus aku senang pada kebelakang. Ini cabai setan teman-teman. Nah, saya baru berbuah, belajar berbuah tuh. Ini udah agak sedikit tua, tapi bagi kita enggak lah. Kita mah orang Indonesia mah geragas kan kalau ke sayuran. Kalau orang sini, tapi masih mau. Nanam sendiri. Kecuali kalau beli mungkin agak mikir-mikir ya. Wah, ini yang kecil-kecil juga udah. Udah ada bunganya sih, tapi ya. Kalau ditunggu sampai hari Sabtu takutnya ketuaan. Di sini juga banyak. Nah. Pokoknya saya setiap tempat saya letak sayuran. Kalau beli sedikit aja 50 NT atau 25.000 ya teman-teman ya. Kalau nanam sendiri ya kalau tumbuh, kalau nggak tumbuh ya jangan dipaksakan. Kalau ini mah rumput teman-teman. Nah, ini teman-teman rumput sampai dicabuti ya. Enak sambil kerja punya lahan sedikit saya gembira banget. Saya kalau nggak ada kayak gini bosen tau. Kalau di rumah juga saya senangnya di halaman rumah, nyangi. Yang paling senang di kampung itu tanam bunga ros dulu ya. Kalau sekarang kan buah-buahan yang saya tanam, sama pelihara ikan. Tapi sekarang kegiatan biar tak kasihkan Biratna.
biar dia aktif dan gembira. Kalau merhatikan kan bawaannya senang kan. Ah, dapat banyak teman-teman, tapi ini jadi sedikit nanti kalau dimasak. Jangan deh, jangan kaget ya. Jadi satu piring nanti ini. Banyak rumputnya tuh. Jadi nggak saya, kalau ini aku ngambil dari warung teman-teman ya, beli sayur ada akarnya saya tanam tumbuh kan. Nah kayak gini kan tetap-tetap aja jadi wae. Nanti harus satu mati gendut ini pepaya saya lumayan nih ya, mana tahu kalau mau tumbuh besar. Ada antanan juga tuh, ada antanan kan, pegage kalau di Malaysia. Nah, ini salad. Sini ada apa namanya, teman-teman? Ini tomat nih, tomat buah nih, teman-teman tuh. Tomat buah ini manis banget, teman-teman. Burung aja berebut sama ai. Tuh, kayak gini-gini. Bukan? Tuh buahnya. Saya tutup. Banyak buahnya ini saya tutupin lah. Burungnya burung jalak. Nah, kan. Burung jalaknya pintar-pintar. Nih katuk, tuk lalapan. Nah, katuk. Pokoknya banyak aja. Dan kecil. Ini masih ada nih teman-teman di sini juga. Kalau nggak diambil. Nggak diambil. Emang enak tahu kiu-kiu sayur ini. Tuh kalau pengen cabai tinggal nyambil. Nah cabai pada mateng-mateng. Ada itu tuh siapa? Dingdang. Dingdang kesenangan soalnya saya kalau nyiramnya airnya banyak jadi dia bersembunyi. Nah, dapat satu baskom, oi. Ini yang masih kecil sih, kalau nggak ada bunganya nggak saya ambil. Nah, ini pun sama sayur ini ambil dari warung, akarnya tetap di sini. Nah, ini juga nih. Buahnya semuanya ada teman-teman tuh. Buang daunnya gebak nih. Ini juga buang daun. Nah kan. Ini ada juga di sini. Nah ini juga sayur dari warung nih. Semuanya tumbuh cantik. Tuh kan. Ai suka marah sama saya kalau saya tanam apa aja langsung jadi. Tanya tangan Tuhan. Ai sampai sujud-sujud di tembok situ. Lihat tomat saya aja ai sujud-sujud. Wow, panas kan. Ini tomatnya aja keren gede-gede. Wah, ini tomat apa sih sampai banyak kayak gini. Bahan Allah. Terima kasih ya Allah dikasih tomat beratus-ratus. Oh. Ini sayurnya juga cantik nah. Wow. Tuh tomat tuh. Ini gede-gede teman-teman nih. Masih segini tau, belum matang nih. Ini sayur ini masih ada teman-teman di sana. Panen Nah. Ini pun cantik nih. Wow, masih banyak sampai sana tuh. Saya ambil aja letak. Jangan dulu ya. Ya ini nah. Tapi ini udah ada bunganya nih. Wah, ini keren ya saladnya. Cantik nih. Tuh, saya di sini ada nanam kangkung juga, ada bawang daun.
makan salad. Alhamdulillah tanganku cocok dengan sayur tuh, senang aku. Wah, ini gendut pisang ya. Gendut pisang kan. Oh, segar-segar sayurnya. Sama bakso nih, enak banget nih sayur ini. Wah, ini langsung bikin bakso ah. Ah, enggak semua ah. Besok lagi ah. Yang ini ada bunganya nih. Ini agak jelek nih, yang jelek-jelek dicabut aja lah. Ini saya nyimpan air sengaja tuh, situ lombok kan. Nah, ini pun lombok satu pohon tuh, subur sama markisa. Nah, daun ubi udah mulai nyengsereng tuh. Ini ada satu aja nih yang berbunga nih, yang lainnya belum kita ambil. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mengikuti video saya nih, mengambil sayur ini. Ini sayur yang diseneni. Nah, ini kan apa namanya, saladnya cantik, biar untuk anak nenek besok. Kalau yang cantik-cantik saya kasih dia. Yang cantik-cantik. Masuk tomat lagi. Tomat aku. Wow. Wah, ini jumbo-jumbo lah. Ini tiga aja berat teman-teman nih. Ini tiga nih, dua nih 50 ente teman-teman di pasar. Ini tomat aku dibagikan sama tomatnya. Wow. Di sana tuh merah kan, gede kan. Udah lah. Terima kasih teman-teman. Semoga terinspirasi. Walaupun kita sibuk, ini hiburan aku dan sekaligus membawa berkah rezeki ini. Dengan sepenyak bun ini bisa tambah gaji. Pokoknya bikin hati bos kita gembira ya. Bos aku ya, mereka menganggap saya seperti keluarganya sih, nggak menganggap orang lain yang, ya, nggak mau saya dianggap orang lain kalau ke orang lain tuh katanya. Nanti dia orang mau ke rumah saya katanya sama. Ah, oke, assalamualaikum, bye bye.